Kepergian musisi Didi Kempot meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga, kerabat, serta penggemarnya. Ia berpulang di usia 53 tahun di Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta Selasa 5 Mei 2020. Kepergian Didi Kempot dikait-kaitkan dengan meninggalnya sang kakak, Mami Prakoso. Dikutip dari Tribun News Bogor, kepergian Didi Kempot seakan menyusul kepergian sang kakak, Mami Prakoso yang telah terlebih dahulu meninggal dunia pada 3 Agustus 2014. Mami meninggal dunia akibat penyakit liver dan dimakamkan di Ngawi, Jawa Timur. Setelah 6 tahun berselang, kini sang adik menyusul kepergian Mami. Didi Kempot dan Mami Prakoso rupanya sama-sama meninggal pada usia 53 tahun. Didi Kempot dan Mami Prakoso merupakan putra pelawak terkenal mendiang Ranto Edi Gudel atau lebih dikenal dengan nama Mbah Ranto. Lahir di keluarga seniman, Mami Prakoso terjun ikut jejak sang ayah jadi pelawak. Sementara Didi Kempot mengikuti jejak sang ibu untuk menjadi penyanyi. Sekian Tribun News Update kali ini, nantikan berita yang lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!